بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي قَوْلِي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا صدق الله العظيم برا علم علماء المكرم Hadirin yang ada di studio juga seluruh kaum muslimin inhawani rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk merasakan lezatnya nikmatnya bulan Ramadan ini. Insyaallah Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita sampai akhir ajal kita kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin para satet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Al Mukarrom dari penyampai kalam yang pertama, kalam yang kedua. Al Fakir ingin melanjutkan satu topik terkait dengan kondisi perekonomian kita. Ehwani kondisi ekonomi yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya adalah bukti nyata bahwa sistem ekonomi yang selama ini kita lakukan yang dianut oleh negara ini yang dilakukan bahkan oleh sebagian besar mayoritas umat Islam di Indonesia dan di dunia itu sudah membuktikan bahwa telah terjadi kegagalan secara ekonomi, kesejahteraan yang menjadi cita-cita seluruh negara-negara di dunia, termasuk umat Islam di Indonesia, nyatanya tidak kunjung datang ketimpangan di mana-mana kemiskinan di mana-mana, ketidakadilan ekonomi juga terjadi di mana-mana. Ini tentu disebabkan oleh sebuah sistem yang secara akar, secara dasar, secara mendasar sistem yang telah rusak. Sistem yang dibuat oleh manusia dan sistem ini dicoba untuk dipraktekan dan hasilnya justru memberikan Dampak buruk yang luar biasa, paling tidak kita bisa mencatat, ada tiga dampak buruk yang muncul dari sistem ekonomi yang sekarang ini kita lakukan, ya. yaitu: yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalistik liberalistik yang kita lakukan sekarang ini justru menimbulkan pertumbuhan yang semu. Kalau diberitakan suatu negara memiliki pertumbuhan katakan 6 persen atau 5 persen, artinya dibandingkan dengan tahun yang lalu ada kenaikan pendapatan ekonomi sebanyak 5 persen. Nyatanya kalau kita rasakan tidak semua orang merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Para buruh gajinya tidak naik. Ya, bahkan banyak yang kemudian turun gajinya. Para pebisnis laba yang diperoleh pun tidak naik. Ini yang terjadi, ternyata pertumbuhan yang dipertontonkan, yang disampaikan oleh pemerintah, itu adalah pertumbuhan yang sifatnya semu, pertumbuhan yang tidak real, dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Lalu, yang kedua. Dampak buruk yang bisa kita rasakan dari sistem ekonomi yang kita lakukan sekarang ini adalah adanya ketidakadilan ekonomi. Tadi disampaikan bahwa sistem demokrasi yang selama ini kita lakukan justru menjadi musuh besar umat Islam, justru merugikan umat Islam ketika para politikus. Kemudian, bersekongkol dengan para pengusaha, lalu mereka jadikan politik itu untuk memperkaya lebih besar lagi. Maka, yang terjadi, orang-orang yang punya modal, para pemodal besar, para penguasa besar, bersekongkol dengan para politikus, membuat undang-undang yang diarahkan dalam rangka untuk memperkaya diri para pengusaha ini tentu memunculkan ketidakadilan ekonomi yang kita rasakan. Ujungnya apa? itu sekalian, ketidakadilan ekonomi ini berujung kepada kesenjangan ekonomi yang luar biasa besar. Kemiskinan tidak lagi bisa diatasi tapi semakin besar dan semakin menganga perbedaan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Secara statistik, di Indonesia saat ini masih terdapat sekitar 9,7 persen penduduk yang miskin. Kalau anggap kita bulatkan menjadi 10 persen, lalu jumlah penduduk di Indonesia itu 270 juta jiwa, maka kita bisa membayangkan ternyata masih ada saudara-saudara kita 27 juta jiwa dalam keadaan miskin. rahimakumullah, kalau kemudian ditanyakan kenapa ini terjadi? Dulu kita mungkin menjawab ini terjadi karena negara kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang mementingkan kelompoknya sendiri. Tapi sekarang kita sudah membuktikan bahwa ternyata persoalan itu bukan persoalan orang. Bukan persoalan siapa menjadi pemimpin kita. Bukan persoalan siapa yang menjadi penguasa, tapi ternyata persoalannya adalah disebabkan oleh sistem yang dijalankan oleh para penguasa. Kita menyadari siapapun penguasanya sejak kita merdeka tahun 1945. Berganti presiden dari presiden pertama sampai presiden ketujuh, tidak ada satupun yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Itu artinya, persoalannya sekarang ini bukan persoalan orang, tapi persoalan sistem. Kalau kita bicara sistem, apa yang menyebabkan itu? Kesimpulannya adalah karena sekarang sistem yang dilakukan, sistem yang diterapkan, adalah sistem ekonomi kapitalisme maka tentu jawaban itu semua adalah sebab kebobrokan, sebab kehancuran ekonomi di Indonesia itu karena dua hal. Hal yang pertama adalah karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme dan sebab yang kedua adalah karena dicampakkannya sistem ekonomi Islam. Kalau kita menggunakan kesimpulan ini, maka solusinya apa? Solusinya tidak lain tidak bukan adalah satu: kita kembalikan, kita campakkan sistem ekonomi kapitalis, dan yang kedua, kita praktekkan sistem ekonomi Islam. Kenapa kita harus kembali kepada ekonomi Islam? Kepada sistem ekonomi Islam yang pertama, kita yakin bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang diatur, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang Muslim, tentu kita yakin tidak ada yang benar, tidak ada kebenaran kecuali itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang kedua, karena sistem ekonomi Islam telah pernah dipraktikkan pada zaman khilafah, pada kekhilafahan sistem ekonomi Islam telah membuktikan telah memberikan keadilan secara ekonomi telah memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia baik dia adalah seorang muslim maupun non muslim dalam sistem khilafah mereka diberikan kesempatan yang sama untuk bisa hidup secara sejahtera dalam lindungan khilafah Masyarakat muslimin Para asetid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang tentu berbalikan dengan sistem ekonomi kapitalis Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis terjadi pertumbuhan yang semu Maka dalam sistem ekonomi Islam pertumbuhan senantiasa diarahkan kepada pertumbuhan yang real Islam mengharamkan riba Islam mengharamkan hutang yang berbasis kepada riba. Islam mengharamkan uang dijadikan sebagai alat spekulasi. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Islam ketika nanti akan diterapkan maka langkah pertama yang dilakukan adalah mencegah tumbuhnya ekonomi non-real, menghentikan sistem ekonomi ribawi dan mengupayakan agar uang itu benar-benar berada di dalam Sistem yang real yang kedua, Islam memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat di dalam daulah Islamiah untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketika ada yang berada dalam kekurangan, maka negara akan menjamin mereka untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Kemudian, yang ketiga, Islam akan mengelola keuangan negara itu dengan sebaik-baiknya. Kalau selama ini dalam sistem ekonomi kapitalis, keuangan negara itu banyak ditopang oleh sistem hutang ribawi, ditopang oleh sistem pajak, maka dalam sistem Islam, sistem hutang ini akan dihapuskan, sistem pajak pun akan dihapuskan, akan diganti dengan sumber-sumber pendapatan lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah, para aset sekalian, dengan sistem ekonomi Islam ini, kita akan kembali mendapatkan kejayaan, akan kembali mendapatkan kesejahteraan, sebagaimana yang diharapkan oleh kita Amin. semua, Amin. sebagai umat Islam, baik di Indonesia maupun di Amin. dunia. Barangkali gitu, Alaf, Alaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.